Assalamualaikum. Halo pemirsa YouTube, tim Anggur Pesawaran, salam pengangguran, salam kompak selalu dari Sabang sampai Merauke. Oke ya pemirsa, pada kesempatan hari ini tim Anggur Pesawaran akan mereview ya salah satu anggur pilihan dari tim Anggur Pesawaran, yakni anggur Servi Karnival pemirsa, yang ditanam beberapa bulan yang lalu. Jadi anggur ini ditanam menggunakan kotoran dari ayam, kotoran ayam ya pemirsa, dicampur dengan sekam mentah, sekam bakar, dan tanah pemirsa, 1:1. Jadi menggunakan rooftop Isabella ini lumayan agak besar pemirsa, sekitar panjang rooftop ini sekitar 30-35 cm pemirsa, dan sudah mempunyai sekunder sebesar kurang dari ibu jari jauh ya pemirsa ya. Ini sebesar rokok udang garam, ini udang garam filter surya ya pemirsa. Mempunyai 2 sekunder pemirsa. Jadi dari yang ke kanan, ini yang ke kanan pemirsa, sekitar 1 meter lebih ya, sekitar 1 meter 30 cm. Dan yang kiri juga sama pemirsa. Dan di sini ada beberapa tersier yang belum jadi pemirsa. Nah, ini tersier belum jadi, dan ada tersier yang sudah panjang. Ukuran tersier ini masih sangat kecil pemirsa, masih sangat kecil, dan masih posisi pembentukan tajuk tersier. Dan ini juga masih sangat kecil pemirsa, sangat kecil, namun di sana terlihat ada bunganya. Jadi anggur Servi Karnival ini sangat mudah berbunga pemirsa, sangat mudah berbunga. Dan ini penampakan dari bunga anggur Servi, yakni Karnival pemirsa ya. Dan di sana juga ada pemirsa. Jadi ini dipotes pucuk ya pemirsa, tidak melakukan pruning. Di sini dipotes pucuk sekitar sini pemirsa, sekitar 21 mata tunas pemirsa. Jadi dipotong. Di sini juga ada bunganya. Ini adalah bunga perdana pemirsa. Oke, ini ya sangat kecil, dan di sini juga ada bunga yang pemirsa. Dan ini adalah ada juga tunas yang begitu sangat mudah, sangat kecil sekali pemirsa. Namun di sini ada nampak bunga kecil pemirsa. Ini ada nampak bunga kecil, walaupun dia masih sangat muda. Dan di sini juga ada bunga pemirsa.
Jadi untuk jenis karnival ini pemirsa sangat direkomendasikan. Oke, bagi yang mau menanam anggur bisa memilih jenis karnival ini pemirsa, karena dari masih dalam posisi pembentukan tajuk dia sudah berbunga pemirsa, kita udah dapat bonus karena di sini ada tajuk-tajuk yang belum jadi dan masih sangat kecil sudah berbunga. Jadi untuk pemirsa yang ingin menanam anggur impor bisa memilih jenis anggur impor Servi Karnival. Sebelumnya, jadi kenapa ini berbuah pemirsa? Karena dalam posisi vegetatif sesekali diberi pupuk generatif pemirsa, yakni pupuk pembuahan. Jadi walaupun belum sampai waktunya dibuahkan, dia sudah mengeluarkan buah pemirsa. Memang sebaiknya bunga-bunga ini dibuang pemirsa, tapi kayaknya agak sayang ya pemirsa, karena bunganya agak lumayan. Oke pemirsa, semoga video kali ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Silakan like, subscribe, bagikan pemirsa bila video ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.